Ada satu cerita anak muda. Anak muda yang budak-budak kecil je. Ha, dia ada adik seorang. Adik dia umur 14 tahun. Yang dia tu nama Syaira. Adik dia tu nama apa? Syuhada. Syuhada tu macam yang dekat jerung merah tu. Jerung merah tu. Ha, tu yang belakang sekali tu. Ceritanya, adik Syaira ni umur baru mencecah semalam. Baru 22 tahun. Sebelum tu 21, kerja biasa-biasa je. Lepas tu dia pergi tengok payslip mama dia. Dicuri payslip mama dia. Dicuri, dia ambil gambar. Dia hantar ke aku. 3 bulan payslip. Lepas tu IC mama dia, masa mama dia pergi masak tu kan, dia ambil IC dia. Dia ambil IC mama, WhatsApp pada aku. Lepas tu dia suruh aku buat loan. Dia kata mak jadi kereta. Aku diam-diam, tak apa. Aku kerja gaji tak besar. Tak apa, mak jadi kereta. Cik dia kata kau boleh. Ah, dia uji aku. Jangan cabar kesabaran aku. Jangan sabar kesabaran aku. Jangan cabar. Itu je begitu sampai. Assalamualaikum, Dik. Salam. Kabar eh? Waras. 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 Hari-hari ni adik nama Syaira kan? Syaira. Sebelahnya Syuhada. Syuhada. Syuhada dah bagi tahu saya. Hari-hari kau semayang sunat hajat ke? Sana bayar sunat hajat pasal apa? Satu kereta premium Saga di belakangnya. Color merun tu, dia tak nak color lain. Aku nak color tu je, color tu je. Tapi aku tengok dia pakai baju color pas. Lama betul ke? Oh, color pas. Kita tengok, kita tengok. Kenapa penonton Saga dan kenapa color ni? Suka sangat rosewood merun ni, color merun ni. Favorite color. Favorite color. Kenapa boleh jadi favorite? Nak tahu juga tu. Tak tahu. Tak tahu kenapa kan? Patutlah maskara kau berkala merun. Maskara dia kala merun. Adik dia tulus soleknya. Kak, tak ada kala lain ke? Kala ni je kat ni. Aku letih lah duk bos. Duk make up kau, duk make up kau. Aduh cerita dia. Ting 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 ting. Nombor baru mencecah 22 kan? Betul. Oh, 22. So, loan dah lulus. Atas nama adik sendiri. Hari ini dalam sejarah. Hari-hari duk tengok WhatsApp tu. Kan? Betul. Oh, duk tengok WhatsApp. Lepas sign agreement hari tu, tak tidur malam. Yahoo! Tu. Ha, pukul 4 pagi duk makan lagi. Makan kata tak tidur. Aku sedap lah nak tunggu kereta ni. Nak tunggu kereta. Kita tengok, kita tengok. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk mereka berdua? Ting 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 ting. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk Syaira kita? Cik. Syuhada jadi saksi. Pandailah kau adik-beradik ni. Satu untuk adik kita. Ting 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 ting. Nombor baru mencecah 22 dah dapat kereta dah. Ting ting. Mama tak marah ke beli kereta ni? Tak. Tak, dia pun suka kan? Dia support. Dia sokong. Lepas tu, bagi kunci kat aku. Mama dia minta kunci satu tadi. Sabar-sabar mama. Kunci spare kau curi mama. Ambil kat kau. Ada lagi untuk adik sebelahnya. Syaira Syuhada. Jangan gelik. Bahaya bagi saya gelik. Ting 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 ting. Yalah adik, yalah adik, yalah adik. Daripada langit turun ke bumi untuk adik kesayanganku. Cik. Aku semayang hajat, dia jadi makmum. Ting 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 ting. Lepas tu kita pergi KFC. Lalu tepi tu jangan gigit jari. Gigit-gigit KFC. Ting 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 ting. Sebelum tu kenal saya daripada mana ni dia? Kawan ayah kena. Oh, kawan. Ayah pun tengok saya punya FB lah. Oh, ayah nama apa tu? Nizam. Nizam, Muhammad Nizam. Muhammad Nizam. Oh, patutlah Nizam duk komen kat aku. Cik Deng, baca komen aku, baca komen aku. Sebut nama aku. Alamak, sebut nama. Okey, aku sebut untuk Abah Nizam kita tu. Ting 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 ting. Urusan bersama dengan Cik Deng kan ada. Macam mana tu dia? Senang dan mudah. Melalui WhatsApp saya rasa. Tak, kan? Senang. Macam tak percaya kan? Betul. Macam beli baju hijau ni kan? Oh, macam beli baju hijau dekat Shopee. Baju hijau ada. Boyfriend nak beli kat Shopee boleh ke? Boleh ke dia? Jangan, jangan dia. Bahaya. Kau tak payah beli boyfriend. Kau dah ada kereta.
Besok berbondong-bondong datang cari kau. Mama marah dengan kau. Sabar, kau kena belajar. Kena kerja-kerja sikit. Ting-ting-ting-ting semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dia? Telatah macam mana? Berdebar. Berdebar lah. Itulah. Pukul 4 pagi tak tidur lagi. Kenapa? Tu kita tengok tata adik kita tu. Yang met kuda si, yang met kuda si, bang yamet para kuda si. Hey, arah lagi mau di kampung, arah lagi mau di abang arah. Ting-ting-ting-ting. Pesanan terakhir daripada gadis muda untuk gadis gorgeous-gorgeous di luar sana. Kakak-kakak sayang nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit dia. Dah start kerja tu, cari kerja dulu. Kerja, lepas tu beli kereta. Beli kereta lah. Cik nak beli kereta, nak cari kereta, Cik Din kan? Cik Din ada. Cik Din kan ada. Asyik, 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 asyiknya bercinta. Sakan dunia, milik berdua, satukan rasa. Asyik, 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 asyiknya cari kereta. Marilah sini, jumpalah, Cik Din kan ada. Asyik, asyik, asyik. Nak tumbang. Jom WhatsApp sekarang pada Cik Din kan ada 012340. 0034 kali dia. Yes, dia. Saling melepas. Cari saja Cik Din. Cik Din kan ada. Nada asyik, 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 asyiknya bercinta.